Ibrahim qala al-musannif rahimahullahu taala. Walamma humilat ilaihil amwalul kasiratu min atrafid dunya li intishari ilmihi wa ashabihi kana yufarrikuha bi wujuhil khair. Walamma dan ketika humilat dibawakan ilaihi kepada Imam Malik al-amwalul kasiratu, harta yang banyak, min atrafid dunia, dari ujung-ujung dunia, li intisyari ilmihi, karena tersebar ilmunya Imam Malik, wa ashabihi, dan murid-muridnya Imam Malik, kana yufarrikuha, adalah Imam Malik membagi-bagi harta yang banyak itu fi wujuhil khairi, di jalan-jalan kebaikan. Maksudnya Imam Malik, riwayat yang lewat, satu sidin gak diisi rumah. Berarti rumah apa? Ya mungkin diinjami orang atau apalah, punya kada bisa rumah. Tapi jalan terus, ngajar jalan terus. Perjalanan waktu mana? Lalu sidin diberi orang banyak harta. Dibawakan orang ini dan itu, ya macam-macam. Kenapa? Karena inti syari ilmi. Ilmu sidin telah tersebar, murid-murid tersebar. Ya biasalah, bahasa kita Imam Malik sudah masyhur, ilmunya hebat, akhlaknya hebat dan sebagainya. Murid-muridnya hebat, tersebar kemana-mana. Maka biasa orang hendak berbuat baik lawan guru, benar? Karena guru sudah terkenal, biasanya gitu, benar? Datang seikong membawakan ke rumah. Nah, guru ulun bahadiah lawan pian. Nah, apa? Jam. Ulun semalam ke Singapura. Ulun mengganang pian, memberi pian jam. Berapa harganya? 5 juta. Nang seikong datang guru ulun membeli pian, nampak tape berapa lembar? 10 lembar dengan berbagai merek yang larang. Tempulu ulun semalam ke Jawa, ulun nukar ini bahadia. Seikung datang membawakan cincin. Seikung datang membawakan memberi emas. Seikung datang membawa galang. Benar. Orang-orang berbuat baik. Belum lagi orang berzakat. Seikung datang berzakat. Seikung datang berzakat. Umay Allah. Ada yang memberi kambing, ada yang memberi sapi, jadi bahasa kita tuh amwalul kasirah, harta yang banyak. Inilah yang dicari. Kehendak diniatkan gak boleh, diniatkan gak boleh. Kalau orang beri silahkan, selama kita ada menghendak, silahkan aja orang beri. Alhamdulillah. Mana aku apa nih? Beres kada sewa paket. Duit yang ada sewa paket. Nyata ini kalau maksudnya kada sewa paket, kada sewa paket duit. Coba lihat orang-orang terkena. Nang mananya aja tuh ya. Bilanya sudah intisyari ilmihi. Ada.
ilmunya itu tersebar, terkenal kealimannya, keapaannya, murid-muridnya tersebar, maka biasanya humilat ilaihil amalul kasih kasih. Biasa. Nah, nang jadi masalah Imam Malik ini kayak apa menyikapi, dan ini menjadi tauladan kita. Ternyata Imam Malik karena yufarriquha ala wujuhil khair. Adalah Imam Malik yufarriquha membagi-bagi itu harta ala wujuhil khairi, di jalan kebaikan. Karena ada murid datang. Nikam agen nikam tapi nalah bawa sembahyang. Bagi pulang deh. Karena ada orang datang. Nih agen nikam tapi lah. Sidin habis saya pulang. Kena ada yang gak ada becek. Aku jadi beri guru tapi ya. Kena ada pulang jam. Nah, re pakai jam. Beri pulang jam. Akhirnya apa? Habis. Apa maksudnya? Imam Malik kada mengukur seorang. Ibarat diambil kebut seperlunya aja. Cuma kada mengukur seorang. Diganang-ganang naik. Nang gini ini Imam Malik ku naik. Kada tahu ikam, rahmat teh. Kada tahu, kam rai 10 tahun, 15 tahun akan datang. Ada ikam nang terkenal sugih humilat ilaikal amwalul kasir. Dibawakan harta banyak. Kokor seorang yang diganang kawan. Ya halo. Yuparrikuha ala wujuhil khair, bagi ayah nang ini, nang ini pajunya ke sini, nang duit ini ke sini, nang punya wujuhil khair. Apa artinya? Artinya Imam Malik dengan ilmunya tidak mencari dunia. Itu maksudnya kadang cari dunia. Lamun sidin mencari dunia, amwalul kasirah, harta nang banyak ini kan disidin bagi, sidin nikmati sendiri aja. Ini namanya mencari harta. Imam Malik itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Malik dengan ilmunya bukan mencari harta dan kekayaan dunia, tapi semata-mata mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa dallasahu ala zuhdihi. Ini garis besarnya. Dallasahu ala zuhdihi. Menunjukkan kemurahannya Imam Malik itu menunjukkan atas zuhudnya Imam Malik. Orang gampang bicara zuhud, buktinya apa? Kata bukti zuhud itu adalah kata pemalar. Bukti zuhud itu pemberian. Itu bukti zuhud. Ing tuan guru pandir zuhud. Ya kalau itu pandir zuhud. Memberi orang kan disuwa. Apa-apa diukur lawan duit. Wakai nak bisa. Itu ngarinya pandirnya aja zuhud. Kali lagi, bukti zuhud itu adalah saha uhu pemurah. Pemurah. Wa qillatu hubbihi lid dunya, dan menunjukkan ala qillati qillati sedikit hubbihi cintanya Imam Malik lid dunya terhadap dunya. Laisa zuhdu faqdul mal, ngan laisa zuhdu faqdul mal, bukanlah zuhud itu kada baharta, bukan. Laisa zuhdu faqdul mal, bukanlah zuhud itu tidak mempunyai harta. Zuhud itu adalah pemurah. Wa innamaz zuhdu faragul qalbi, hanyasanya zuhud itu faragul qalbi anhu, kosongnya hati daripada dunia. Itu zuhud. Zuhud itu dunia kada ada di hatinya, di tangannya banyak kaya.
tangannya menyakai dunia. Nah karena mana biasanya nih logika mana, bila orang itu dunia kadada di hatinya, ini kada mikir akal. Ya garang, oh ibu buktinya kiri. Ikam do lawan bini-bini, bini-bini itu kadada di hatimu. Ikam maulah mikir akan binian itu. Maulah, kada mau karena bini-bini itu kadada di hati, di hatimu. Ketika kita memikirkan bini-bini, berarti bini-bini itu ada di hati, di hatimu. Orang yang kada cinta dunia disebut zuhud. Zuhud itu hati tidak ada dunia. Hatinya itu kosong daripada dunia. Bukan tangannya. Tangannya ada aja bisi. Cuma inya kada masuk ke dalam hati. Lalu buktinya, ini hilangnya kada sedih benar. Banyak memberi kada berpikir. Kenapa? Ya karena kada terikat di dalam hati. Coba ikam, mun orang bersedekah benar hitung-hitungan berarti masuk dalam hati. Orang renom sedekah bari-bari, kada tahu jumlahnya, artinya kan kada masuk di dalam hati. Itu zuhud ngarannya. Bukan karena kada ada dunia. Kalau masih mikir-mikir itu ngarannya masih ada dalam hati. Bahasa kita sayang ya. Cinta itu sayang. Masih ada sayang lamun ku beriakan aku ada lagi nah berarti masih sayang masih ada di dalam hati itu kan zuhud ngarannya. Inilah nang rumit benar, ini nang rumit benar. Orang kadada bisi harta tapi hatinya memikirkan harta itu malah hubur dunia ngarannya benar, bukan zuhud. Orang berisi harta, tapi hatinya tidak ada memikirkan harta, inilah zuhud. Karena zuhud itu adalah faragul qalbi anid dunia. Hatinya itu kosong, kadada dunia, kadada sedikit pun dunia masuk ke dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga hilang kada sedih, hilang kada kecewa, dibariakan gembira, dan sebagainya. Kawal rumit kita kada berduit aja mikirkan kada berharta tu handak banget di harta apalagi ketika berharta lalu menyayangi harta ini ngarannya hubur dunia. Ini nang rumit apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhrijid dunya min qalbika waj'alhu ala yadayka. Akhrijid dunya min qalbika. Keluarkanlah dunia dari hatimu. Waj'alhu ala yadayka. Jadikanlah dunia itu hanya di dua tanganmu. Ini. Syekh Abdul Qadir sugih benar. Tapi zuhud. Kita ini miskin tapi hubur dunia. Ini membutuhkan latihan, membutuhkan riyadhah, membutuhkan pertolongan Allah. Lamun kada dilatih, lamun kada berjuang melawan mengeluarkan dunia di hati ini kada kawa. Kada kawa. Mulai wayah inilah kita belajar. Mulai nuntut ilmu lah belajar mengeluarkan dunia di hati. Jangan hubut dunia. Zuhud lawan dunia. Caranya kayak apa? Caranya hati hanya diisi dengan Allah. Hati hanya diisi dengan zikrullah. Jangan memikirkan nang lain-lain. Kawal, inilah orang.
Ini tujuan zikir, tujuan ibadah, beribadah. Tujuannya apa? Supaya dunia keluar di hati. Dunia ini keluar dari hati kita. Jangan bersarang. Itu zuhud. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, orang sebanyak apapun ibadahnya tapi masih hubud dunia, itu sama aja membangun istana di atas lumpur, hancur. Sebab apa ya? Tapi mun orang di hatinya kadada hubud dunia zuhud, biar ibadahnya sedikit benar hibat. Nah, mulai mengaji ini latihan zuhud. Jangan mikirakan dunia. Mikirakannya ilmu, ibadah, mikirakan zikrullah, memperbanyak hati-hati. Lalu terlatih, sudah terlatih, ayo. Nah, ini kan kayak apakah, karena kita bukan ada dalam bimbingan, ada dalam bimbingan, kayak apakah begitu diberi harta, sayang juga jadinya, mengganang juga. Maka rumusnya gampang lah. Kayak banyak jadi wali jadi zuhud jawabannya. Zuhud lawan dunia. Karena dari zuhud lahirlah pemurah. Pemurah itu adalah ciri wali Allah. Zuhud itu ciri wali Allah. Izhad bid dunia yuhibbak Allah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wali gak ada? Wali. Jadi kada gampang meneh. Orang-orang wali mudangi dulu zuhud garang lawan dunia. Apa orang wali itu hafal alfiyah? Apa orang wali itu hafal hikam? Hafal gampang ini hafal wali leh. Kanda. Apa orang wali itu hafal Quran? Kanda. Orang wali itu orang yang dicintai Allah. Kayak apa cinta orang mendapatkan cintanya Allah? Izhad bid dunya yuhibbuk Allah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbuk nas. Ah, kita ni rumit kayak. Makanya rumit. Ikam gipayah nah, pejumpa aja ikam. Ini gipayah 100.000. Ini pengajian ulun mengaji jenah ngadina ini gipayah. Ana kita duit parai ri jerulna. Parai dulu ngaji lu gipayah dulu. Hari yang ada. Kenapa? Karena melihat ha habang. Padahal ketipu. Adalah tempo. Ini dunia. Adapun ilmu ini akhirnya bi akhazin wafir. Pahamlah, Wan. Paham. Mengantuk pas luput pahamannya. Malam beli jaran gak ini jaran salah. Ngantuk. Iya nang salah tangkap. Kata wayan itu bahaya mengantuk tu kan? Tangkapannya ini kan sempurna, alhamdulillah, sehingga bisa tersalah. Baik guring sekali, boleh? Guring asli kan? Ayah di kamar malamnya tu, mengguring di sini. Bukan tu belajar kerana itu guring. Paham. Ah, kita ni ngalih kan? Ngalih. Tawari orang dunia, lawan ini mampir dunia. Kepada zuhud, lain tu juhud. Jim. Menjuhud. Wa innama zuhdu faragul qalbi anhu. Walakad kana
Sulaimanu alaihi salam bi mulkihi minaz zuhdi. Zuhud itu ukurannya bukan kada berduit, bukan miskin. Kenapa? Orang sugih pun bisa zuhud. Orang jadi raja pun bisa zuhud. Makanya benar buktinya mana aja Nabi Sulaiman. Nih. Nabi Sulaiman di sini. Waqad kana Sulaiman alaihi salam. Sungguh adalah Nabi Sulaiman alaihi salam fi mulkihi dalam kerajaannya. Raja sidin sugih lah. Raja maulah kada sugih. Sakahandak kai munandak dinai. Raja. Tapi ternyata sidin minaz zuhad. Orang zuhud. Artinya apa? Orang bupati bisa orang jadi orang zuhud. Orang gubernur bisa jadi orangnya zuhud. Presiden pun jadi orang zuhud. Salah satu kehebatan Gus Dur mulai di situ. Gus Dur itu zuhud lawan dunia. Zuhud lawan dunia. Kerde simpanan duit benar di ATM kerde. Ayo perkirakan kenapa? Gus Dur itu pemurah benar. Duit diberi-beriakan aja itu bukti zuhud. Ada peninggalan harta Gus Dur. Zuhudnya ini negara. Artinya apa? Seorang presiden pun bisa jadi orang zuhud. Orang pejabat tentu bukan berarti kada zuhud. Di hatinya aja masuk ke hati kada. Syekh Abdul Qadir Jailani sugih banget zuhud. Imam Abdul Hasan As-Sazili sugih zuhud. Habib Abdullah Al-Idrus sugih zuhud. Nabi Sulaiman sugih zuhud. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali termasuk Umar bin Abdul Aziz semuanya adalah orang zuhud. Jadi zuhud itu ukurannya bukan di harta, tidak berharta. Tapi zuhud itu adalah parabul qalbi anid dunya la faqdul mali, bukan gara-gara isi harta. Tapi bukti zuhud itu adalah sahah pemurah. Kadang-kadang malar. Wayadullu ala ihtiqarihi lid-dunya ma ruya an-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pula. Wayadullu dan menunjukkan ala ihtiqarihi atas meremehkannya atau tidak berharganya bagi Imam Malik lid-dunya, dunia itu. Menghinanya atau remehnya, meremehkannya Imam Malik terhadap dunia marwiyah. Cerita yang diriwayatkan An-Syafi'i rahimahullahu ta'ala daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala, bahwa Imam Syafi'i berkata, ujar Imam Syafi'i, ra'aitu ala babi malikin kira'an min aprasi Khurasana wa bighali Misra ma ra'aitu ahsana minhu. Ra'aitu ala babi malikin, aku melihat di pintu, hanya di rumah Imam Malik di pintu. Pintu ini kan lawang rumah, pintu itu bisa aja gerbang rumah. Apa Imam Malik nampak kira'an min aprasi Quran, beberapa ikung, beberapa ikung kuda-kuda dari Khurasan. Wabihala Misra, dan bagal-bagal dari Mesir. Kini kisahnya Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik. Nangaran murid-murid datang ke rumah guru, kalau maulah guru datang ke rumah murid. Lalu kenapa suatu hari Imam Malik banyak melihat kuda
Banyak. Bukan hanya 10 Bani, sekira. Kira ini banyak. Kudanya ini bukan kuda uyuh, ini kuda Khurasan. Khurasan ini daerah penghasil kuda yang terbaik. Ini Khurasan ini sekarang bagian dari Persia, Iran. Khurasan ini bagian dulu bagian daripada Persia di David. Maka kuda yang terbaik itu datang di sana. Kuda yang terbaik datang di sana. Kemudian Bigal, Bagal. Bagal itu binatang. Binatang ini mana nengaran Bigal, Bagal mufradnya. Bagal ini nang kaya keledai juga. Nang kaya keledai. Tapi bukan himar. Bagal ini ganal pada himar. Ganal pada keledai. Napa yuk binatangnya nggak dengar ya? Cuma orang Arab benarnya buat bagal. Karena kini gambarannya gini. Nabi Isra Mi'raj itu pakai burak. Pakai burak. Burak itu apa? Burak itu dabatun binatang. Tapi bukan binatang melata. Dabatun faukal himari wadunal bagal. Itu burak. Coba kamu gambarkan. Burak yang dikendarai Nabi di saat Isra itu adalah paukal himar ganal pada himar. Ganal pada himar. Himar itu keledai. So melihat baik keledai lihat. Biar di YouTube kan. Soalnya. Nah itu keledai. Burak ganal pada itu. Ganal. Cuma wadunal bagal talus pada bagal pulang. Burak ganal pada himar talus pada bagal. Berarti bagal itu ganal pada himar. Ganal pada burak. Nah bagal ini nang bagus dari Mesir. Omah Imam Syafi'i melihat di pekarangan Imam Malik himar banyak. Kuda. Masya Allah, kuda nang larang-larang ini jangan ini kuda pilihan. Cahaya di Indonesia ini benar di mana kuda? Nanti bagus. Rahmat Gamal lah. Melihat kudanya ada suara ya. Ada. Ini Gamal. Di mana? Pikto. Kuda penghasil kuda yang bagus kita di Indonesia ini benar adalah di Intibi, di Nusa Tenggara Barat. Di Intibi itu ada ngarannya daerahnya Bima. Nusa Tenggara. Nah Bima inilah di daerah Bima. Bima ini benar penghasil kuda yang paling bagus. Nah, kita di sini lain di sungai. Kamu tahu sungai lah. So melihat kuda di sungai lah. Karena melihat kuda di sungai aja. Tahu sungai? Di mana? Hah? Orang tahu lah. Sebelah Binuang, sungai. Masuk daerahnya. Ada tahu dah, perantauan itu apa Martapura, ada tahu itu. Dah, pokoknya sebelah Binuang ada sungkai. Kena bila kamu nak melihat kuda di naik pasar sungkai, banyak kuda. Kuda terbaik. Kuda yang bagus itu datang di Bima. Di Nusa Tenggara, Timur atau Barat? Timur kan? Adalah pokoknya Nusa Tenggara situlah, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, kalau Intibi itu Lombok. Tapi di sana ada Bima, benar enggak kalau ada salah.
Punya di Nusa Tenggara situ. Larang ban kuda nih. Dapat 10 juta di Sikong. Bukan di Sikong. Larang. Menikam bisa kuda benar. 20 ikong aja nah harap tuh. Menurut 20 juta Sikong atau 15 juta aja berapa? 10 ikong aja 150 juta ada. Iya kan? Mana nama eh? Lalu Imam Syafi'i ini melihat Imam Guru eh banyaknya bisu kuda gitu dah. Maka nang harat-harat banyaknya bisi bigal, maka nang harat-haratnya bigalnya nih. Mara'aitu ahsana minhu. Tidak melihat aku nang lebih bagus darinya. Kuda itu pahibatnya ini nang baga paharatnya. Kan dia kanya orang ini bisi mobil lah. Paharatnya guru. Lalu pakul tuli malik Imam Syafi'i ucap juga guru kul tuli malik ucap pakul tuli malik rahimahullah ma'ahsanah ma'ahsanah ma'nya itu ta'ajubiyah di dabit ma'ahsanah alangkah bagusnya. Cakanya kita, omah guru bagusnya kuda, omah guru bagusnya bigag. Ma'ahsanah, alangkah bagusnya kuda itu. Ujar Imam Malik, ambil hendak. Ayo kemana? Maka berkata Imam Malik, huwa hadiatun minni ilaika ya Abu Abdullah. Itu udah ambil aja kamu hadiah kalau nikam ku hadiahkan kalau nikam kayak apa Imam Malik ambil aja ku hadiahkan kalau nikam oh ya Abu Abdullah wahai Imam Syafi'i Abu Abdullah fakultu da'li nafsi seberataan ini gak disikuk kan dah ambil aja seberataan ambil ujar Imam Malik hagen pian bang dakli nafsi kami hadab batan tarakabuha tinggal bangsa ikum barang supaya pian tunggang dak tinggalkan minha dari kuda itu atau himar anu biogal itu dabatan kendaraan seikung tarakabuha nang pian tunggang seikung barang pian tinggal pakala ujian memberikan dah ambil aja keberitaan dah aku ni supan. Aku ini supan bukan dagangan di Madinah ini Rasulullah ada. Ini astahi min Allah. Aku malu lawan Allah Taala an ata'a. Aku melangkah turbatan fiha Nabiullah di tanah yang di dalam tanah itu ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabatin dengan kuku kendaraan. Hafir itu kuku. Malu aku. Aku ini berjalan di atas tanah, di dalam tanah itu ada jasad Rasulullah. Aku berjalan di atas kendaraan tipak 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 supannya pamaku. Ayo Imam Malik. Bil kam berita. Apa Imam Syafi'i? Ah, sudah. Ambil diambillah oleh Imam Syafi'i. Tapi nampak Imam Syafi'i pun menaik di tengah jalan dibagi sidin juga pulang sampai ke rumah habis. Ini orang alim dia. Makanya sambungannya panzur ila sahihi. Lihat olehmu kepada pemurahnya Imam Syafi'i izwahaba jami'a zalika dufatan wahidatan karena memberikannya Imam Malik semuanya itu sekaligus. Coba lihat pemurahnya Imam Malik memberikan sekaligus. Ayo ada kedepan Tuan Guru memberikan lima ambil kalimatnya itu ambil berdera. Harapan Imam Malik ambil bertanya. Ya Allah, nanggai ini bat, nanggai apa kedua? Coba pikirkan kayak apa kedua?
Lihat betapa pemurahnya Imam Malik, beliau sanggup memberikan semuanya sekaligus. Wa ila tauqirihi, dan lihat bagaimana menghormatinya Imam Syafi'i liturbatil Madinah, terhadap tanah Madinah, terhadap Rasulullah. Lihat Nabi apa. Ini kayak poben guru diagaki wene. Jangan dari kemparaya. Ikam bu mobil hanyar datang ke rumah guru, kada bawa apa-apa umai supan mapak. Jaka guru sugih ku urang lambi. Guru diagaki lawan mobil. Jatuh. Iya, benar. Ya Allah, Soekarno benar. Di bawah Raja Fat, teman Raja Saudi Fat benarnya. Di bawah oleh Raja Fat ziarah ke makam Rasulullah, jauh-jauh benar betingkau. Betingkau masih di sini. Pacul bertahan, pakaian kebesarannya dipacul. Nah, hanya betingkauan apa bahasa orang Jawa itu berjalan. Jauh-jauh tu benar berkismudin membudi berkisut saja. Kayak apa? Saking beliau mengagungkannya, memuliakan Rasulullah. Saking memuliakannya Imam Malik lawan Rasulullah, beliau malu betunggangan. Mau onta, mau kuda, mau himar, yang kuda ini melangkah di atas tanah, di dalam tanah itu ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyo. Wajar ya, Imam Malik kayaknya tahu ada kan di sini setiap malam menaik karamat Imam Malik itu setiap malam mimpi lawan Rasulullah. Setiap malam. Karena kehitungan setiap malam memimpi lawan Rasulullah. Wa yadullu ala iradatihi bil ilmi wajhallah wa istihqarihi lidunya ma ruwiya anhu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.